batangnya udah lumayan, tapi enggak terlalu dominan kita pelihara buah karena takutnya dahannya, rantingnya tidak mampu menompang buah tersebut. Wallahi wabarakatuh. Sahabat petani dimanapun Anda berada, salam dari saya, petani pemula. Oke, sahabat tani dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini kita mau jalan-jalan di perkebunan jeruk. Jeruk kurang lebih 3 tahun, 2 tahun setengah menuju 3 tahun ini. Tapi ini udah dipelihara buah karena batangnya udah lumayan, tapi enggak terlalu dominan kita pelihara buah karena takutnya dahannya, rantingnya tidak mampu menompang buah tersebut. Jadi ini digunakan di lahan cabe, sembari jeruknya besar kita tumpang sari sama cabe. Dan ini salah satu buahnya, udah tinggi teman-teman, luar biasa. Ini salah satu yang masih kecil tapi buahnya dipelihara. Tapi di sini pupuknya sangat didominasi, melakukan pupuk kandang dan pupuk kimia teman-teman. Dan salah satu kunci kesuksesan pada petani jeruk ini, saya tanya teman-teman, ini batangnya agar terhindar dari jamur sejak dini, mereka melakukan pemberian zat tembaga, yakni menggunakan Kopset 77 dan dioleskan. Dan yang pertama kita bros terlebih dahulu batangnya teman-teman. Ini kita lihat ya, menggunakan Kopset 77 dengan dibersihkan, dibros, baik menggunakan bros semi kawat dan kemudian gosok gigi yang lebih dibuat lebih apa, inovatif teman-teman, sehingga bisa mampu membros dahan yang kecil. Jadi ini kita lihat, terhindar dari bercak-bercak coklat, jamur, bintik-bintik, embun. Ini kebun kedua dari punya Pak Jumadi, masih saudara teman-teman. Dan ini udah rata-rata berbuah, tapi dipelihara masih sedikit. Kita lihat batangnya bersih, bersih ya, layaknya dibros. Itu adalah tipsnya yang pernah disampaikan oleh kakak saya. Salah satu contoh batangnya bersih semua. Ini kurang lebih ada 100 pohon di kebun ini teman-teman. Tapi ini masih bisa ditumpang sari teman-teman, karena dia masih kecil ya. Jadi menanam cabai, karena tanah ini dulu tanah tandus, udah lama di perkebunan kopi, jadi udah dipermentasi sama dedak kopi seperti ini dan pupuk kandang. Jadi mulai guyur-guyur, tanahnya membaik teman-teman. Walaupun cabenya masih pernah mengalami kegagalan karena tanahnya masih baru mulai diperbaiki. Ini teman-teman, kita mau cicip buahnya yang udah masak. Ini batangnya sangat bersih.
Ini menggunakan kopsa 17 untuk pencegahan jamur. Ini masih dipiara, tapi enggak semua tuh. Kita cari yang masak. Ini udah lembut, kita ambil. Bismillah. Ini contoh batangnya bersih ya.